Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang saling bertetangga. Kedua negara ini terletak di Asia Tenggara. Nah, banyaknya kota-kota di kedua negara ini semakin membuat persaingan antar keduanya semakin sengit. Yo, Mamen, kembali lagi bersama saya Rian Day. Kawan, gimana kabarnya? Sehat, mudah-mudahan sehat selalu, dan yang punya utang semoga segera lunas utangnya. Yang belum punya jodoh semoga segera dapat jodoh, kawan. Amin. Kawan, buat kalian yang baru bergabung channel ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, dan juga ikuti sosial media saya, ada Facebook, IG, dan TikTok. Oke kawan, jadi video kali ini saya akan membahas sebuah video yang berjudul Seru Pertandingan 5 Kota Besar di Indonesia Melawan Kota Besar di Malaysia, kak. Jadi kali ini kita bakalan pertarungkannya di video kali ini antara kota terbesar di Indonesia dan terbesar di Malaysia. Kita bakalan adu tanding siapakah yang paling unggul, siapakah yang menang. Kita lihat saja videonya bersama-sama. Nanti di akhir video kita komentari bareng-bareng, kawan. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Ini lulus SMA. Hasil pilihan ini, kawan. Selamat datang di channel Lulus SMA. Hai 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 Lumaners. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang kita saling besar, bertetangga. Kurang. Kedua negara ini terletak di Asia Tenggara. Nah, banyaknya kota-kota di kedua negara ini semakin membuat persaingan antar keduanya semakin sengit. Kota adalah suatu pemukiman yang relatif besar, bandar, padat, dan permanen. Kota terdiri dari kelompok individu yang heterogen dari segi sosial. Kira-kira, Lumaners, bagaimana ya perbandingan kota-kota di dua negara ini? Berikut ini perbandingan kota-kota terbesar di Indonesia dan Malaysia berdasarkan jumlah populasinya. Kelima, Medan, Indonesia. Medan. Jumlah penduduk di kota ini 2.435.252 jiwa. Ampang Jaya, Malaysia. Ini data tahun kemarin ya, kawan. Mungkin kota sekarang ini udah berubah lagi. Kota ini jumlah penduduk 756.309 jiwa. Keempat, Empat. Bandung, Indonesia. Jumlah penduduk di kota ini 2.444.160 jiwa. Johor Bahru, Johor Baru, Malaysia. Jumlah penduduknya 895.509 jiwa. Menang. Indonesia nomor 4 terbesar di dunia penduduknya. Ketiga. Tiga. Bekasi, Indonesia. Bekasi mana ini? Berapa jumlah penduduknya 2.543.676 jiwa. Banyak sih pasti, kawan. Klang, Malaysia. Klang. Jumlah penduduknya 1.055.207 jiwa. Kedua, apa ini? Surabaya, Indonesia. Jumlah penduduk di kota ini 2.874.314 jiwa. Subang Jaya, Malaysia. Subang Jaya. Jumlah ini? Penduduknya 1.321.672 jiwa. Pertama ini Jakarta, Indonesia. Jumlah penduduk di kota ini 10.534.339 jiwa. Kuala Lumpur, Malaysia. Berapa ini? Jumlah penduduknya 1.809.699 jiwa. Nah, itu tadi perbandingan kota-kota terbesar di Indonesia dan Malaysia berdasarkan jumlah populasinya. Bagaimana nih menurut kalian perbandingan kota-kota tersebut, Lumaners?
Apakah kalian ada informasi lainnya tentang kota-kota tersebut? Mana nih kota favorit kalian? Komen di bawah ya. Komen di bawah. Terima kasih. Wah, terima kasih juga. Nah, jadi itulah pertarungan 5 kota besar Indonesia dan melawan kota besar Malaysia. Kalau jumlah penduduk sih Indonesia yang juara, kawan. Kalau jumlah penduduk, kawan. Tapi soal kebersihan, soal itu Malaysia unggul, kawan. Saya mengakui lah. Soal kebersihan, soal apa nih ya? Ini soal kebersihan, soal SDM manusianya Malaysia unggul, kawan. Cuman Indonesia unggul. Unggul di jumlah penduduk yang banyak itu aja, kawan. Dan soal fasilitas mungkin sama sih, kalau fasilitasnya cuman beda sedikit lah. Mungkin ya, mungkin kalau di itu di Malaysia yang komplit fasilitas-fasilitasnya, yang paling komplit di Kuala Lumpur, kawan. Dan di Indonesia juga sama, yang paling komplitnya itu fasilitas-fasilitasnya, fasilitas perkotaannya itu di Jakarta, kawan. Di kota-kota besar lah, sebagian kota besar pasti. Itu aja sih perbedaannya, kawan. Nah, gimana menurut kalian? Manakah yang paling bagus, manakah yang paling terbaik lah menurut kalian? Tolong kasih nilai di kolom komentar, kawan. Oke, kawan, mungkin videonya sampai sini dulu. Dan buat kalian yang punya video dan ingin direction, kirim saja videonya ke sosial media saya, kawan. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi, subscribe channel ini biar kalian bahagia. Dan nyalakan tanda loncengnya biar kalian selalu bahagia. Oke, bye-bye.